Yo guys, jumpa lagi bersama Aha and Toys. Guys, hari ini kita akan mencari hewan laut lagi, teman-teman. Wah, mumpung airnya lagi surut ya. Widih, guys. Ada yang mencurigakan di sini, teman-teman. Wah, nampaknya ada sesuatu di sini nih. Wah, itu apa ya, guys? Widih, ada yang bergelembung, guys. Wah, jangan-jangan ada sesuatu yang bersembunyi di dalam nih. Wah, yo. Coba kita buka ya, teman-teman. Wede, nampaknya ada sesuatu yang bergelembung di bawah nih. Wah, jangan-jangan ada hewan yang bersembunyi di bawah nih, guys. Ayo, kita semakin penasaran nih, teman-teman. Makanya kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Wow, guys, itu apa, teman-teman? Wah, nampaknya ada sesuatu di bawah nih, guys. Wede, wow, lihat tuh, semakin bergelembung, teman-teman. Wah, ayo, kita coba buka pelan-pelan ya, teman-teman. Ini apa di bawah nih, guys? Wah, ada yang warna putih, teman-teman. Widih, ini apa ya, guys? Wah, nampaknya ada kerang di sini nih. Widih, gimana kalau kita buka, teman-teman? Aku semakin penasaran nih, guys. Kita buka pelan-pelan ya, guys. Aku semakin penasaran nih. Ini isinya apa, guys? Wih, ternyata ada ikan, teman-teman. Wah, ada ikan hias nih. Wah, nampaknya ini ikan Nemo ya, yang terjebak di dalam kerang ini, guys. Wow, tiba di rumah kita pelihara baik-baik, guys. Wede, motong lolos. Nemo sini dong. Wow, mantul. Nice. Loncat-loncat dong ini, guys. Wow, mantul. Ayo, masukkan saja di dalam wadah, teman-teman. Widih, cantik banget ya ikan Nemo ini. Yuk, let's go. Kita cari lagi, guys. Wow, ini ada keon dan siput, teman-teman. Wah, mantul. Ayo, kita kumpulkan, teman-teman. Yuk, let's go. Kita cari lagi ya. Wah, nampaknya di sini banyak keseruan, teman-teman. Guys. Wah, ini apa di sini, teman-teman? Nampaknya ada sesuatu di sini nih. Ini apa ya, guys? Wah, pasti ada sesuatu di sini nih. Aku berhasil menangkapnya, teman-teman. Wah, ayo. Ini apa ya, guys? Hop. Ini besar sekali, teman-teman. Ini apa ya, guys? Hop. Kita harus hati-hati, teman-teman. Wah, ini apa nih di bawah? Wah. Besar sekali ternyata, guys. Wah, ayo. Coba kita perhatikan tuh, teman-teman. Widih, itu apa ya, guys? Wah, lihat tuh, teman-teman. Wow. Widih, nampaknya ada sesuatu di bawah nih, guys. Wah, ayo. Ini apa, teman-teman? Besar sekali nih. Ternyata ada lobster besar, teman-teman. Wah, ayo. Kita harus tangkap ini, guys. Besar sekali nih. Wah, lihat tuh, teman-teman. Gimana cara menangkapnya nih? Hop. Gimana cara menangkapnya nih, guys? Wah, besar sekali, teman-teman. Wah, ayo. Wow, lihat tuh, teman-teman. Ternyata ini lobster yang sangat mahal. Ini lobster mutiara, teman-teman. Ayo, kita tangkap lobster ya. Hop. Gimana cara menangkapnya nih? Ternyata ada lobster yang terjebak di sini, teman-teman. Hop. Ternyata lobster ini besar sekali, guys. Wow. Ayo. Kita harus tangkap nih, teman-teman. Kaki-kakinya menempel di bebatuan nih. Guys. Waduh, besar sekali, teman-teman. Mantul. Ayo. Coba kita tangkap, guys. Wah, sepertinya ini sangat besar nih. Kurang lebih 2 kilo, guys. Wah, ayo. Kita coba tangkap ya. Wah, mantul. Nice. Dapat lobster, teman-teman. Wah, ini sangat besar ya. Ini sudah bisa dikonsumsi, teman-teman. Yuk, let's go. Kita lanjut mencari lagi ya. Nampaknya ada sesuatu di sini, teman-teman. Ayo. Widih, guys. Ini apa di sini, teman-teman? Wah, di sini ada keon dan siput lagi, guys. Wah, mantul. Ayo. Kita cuci dulu ya, teman-teman. Wah, keren banget hari ini nih. Ayo, let's go. Kita lanjut mencari lagi, teman-teman. Let's go, teman-teman. Yuk, kita lanjut mencari lagi. Wah, lihat, guys. Nampaknya ada sesuatu lagi di sini nih. Wah, ada rumput laut lagi di sini, teman-teman. Widih, guys. Wah, pasti ada sesuatu yang bersembunyi di bawah nih. Widih, wow, lihat tuh, guys. Wah, bergelembung airnya tuh. Ini apa di bawah ya, guys? Jangan-jangan ada hewan yang lagi bersembunyi nih. Wah, lihat tuh. Hop. Wih, itu apa ya, guys? Ayo. Kita buka pelan-pelan ya, guys. Wah, nampaknya ada sesuatu di bawah nih, guys. Ayo. Coba kita buka pelan-pelan, guys. Ini apa di bawah nih? Ternyata rumput laut ini. Wah, ini apa, guys?
aku semakin penasaran. Woi, guys, itu apa teman-teman? Wadidaw, nampaknya ada hewan yang bersembunyi di bawah nih. Wah, nampaknya ada ikan teman-teman. Ini ikan aneh sepertinya. Itu ikan apa ya, guys? Wah, ayo kita coba tangkap ya teman-teman. Duh, ikan sidong. Wadidaw, guys, aku berhasil tangkap ikan pari. Wow, mantul. Wah, lihat nih guys, ini ikan pari. Wah, lihat nih. Widih, ternyata ikan pari itu bentuknya seperti ini ya guys. Wah, di bawahnya berwarna putih teman-teman. Kita harus hati-hati ketika menangkap ikan pari ya guys. Wah, mantul. Berhasil tangkap ikan pari. Widih, mantul. Ayo, bagaimana kalau kita lanjut mencari lagi teman-teman? Okay. Wah, sepertinya di sini banyak keseruan ya. Widih, guys. Ada lagi nih. Nice. Ada lagi ikan nih. Wah, mantul. Dapat ikan Nemo lagi teman-teman. Dan di sini ada keon dan siput. Wah, mantul. Yuk, let's go. Lanjut mencari lagi teman-teman. Okay. Wah, nampaknya di sini banyak keseruan ya. Wah, lihat tuh guys. Ada lagi di sini nih. Wah, ada lagi ikan nih, ikan sini dong. Nice. Dapat lagi ikan Nemo teman-teman. Wah, mantul. Widih. Guys, ini apa di sini teman-teman? Wah, nampaknya ada sesuatu di bawah nih. Widih, itu apa yang bergerak-gerak di bawah tuh? Wah, lihat tuh guys. Nampaknya ada yang bersembunyi di dalam tuh teman-teman. Wow, itu apa di dalam ya guys? Wah, lihat tuh berwarna orange tuh. Widih, bergerak-gerak pelan-pelan tuh guys. Wah, jangan-jangan ada ikan yang bersembunyi di dalam tuh guys. Widih, cantik banget nih teman-teman. Wah, ayo coba kita masukkan di dalam wadah ya. Wah, lihat tuh guys. Widih, ternyata ada ikan Nemo yang terjebak di dalam kerang itu teman-teman. Wah, keren banget ya. Makanya kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu dong. Ayo, let's go. Gimana kalau kita lanjut mencari lagi? La 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 la. Nampaknya di sini banyak keseruan teman-teman. Ayo. Widih, guys, ada sesuatu di bawah nih. Wah, itu apa guys? Bergerak-gerak tuh. Wow, nampaknya ada ikan hias di sini teman-teman. Widih, ayo kita tangkap dulu ya guys. Wih, gesit banget tuh guys. Ayo dong, sini dong. Widih, wah, gesit banget tuh guys. Wow, keren banget nih. Ada ikan hias yang kita tangkap nih. Wah, ini ikan Nemo guys atau ikan badut. Wah, nampaknya di bawah ada lagi tuh. Wow, ini apa ya guys? Kita cuci dulu teman-teman. Wow, ada kerang cantik teman-teman. Yuk, let's go. Lanjut cari lagi ya. Okay. Widih, banyak ikan Nemo yang terdampar di genangan air ini teman-teman. Wow, lihat tuh di bawah. Ayo, coba kita tangkap ya guys. Wih, cantik banget tuh guys. Ayo, ini ada keon cantik nih. Wow, keren banget nih motifnya. Yuk, let's go teman-teman. Kita lanjut mencari lagi ya. Okay. Wah, nampaknya di sini banyak keseruan teman-teman. Wah, ayo. Di sini ada batu besar nih guys. Biasanya banyak hewan yang bersembunyi di dalam lubang bebatuan tuh teman-teman. Wah, itu apa di dalam ya guys? Ayo, kita coba cari di sini teman-teman. Wah, ayo. Ini guys, ada yang bergerak-gerak di sini tuh. Wah, ini apa ya guys? Lihat nih. Wow, nampaknya di sini ada kelomang yang sedang masuk di dalam lubang bebatuan teman-teman. Wow, cantik banget nih kelomangnya. Berwarna orange teman-teman. Wah, jangan-jangan ini kelomang terlatus. Widih, cantik banget tuh guys. Keren nih. Kita dapat kelomang guys. Wow, iya, besar sekali teman-teman. Mantul. Ayo, let's go. Kita cari lagi ya. Okay. Wow, nampaknya bersembunyi dalam lubang tuh guys. Wow, lihat tuh di dalam. Widih, ada lagi di sini tuh teman-teman. Wah, nampaknya di sini sedang manjat di bebatuan tuh teman-teman. Wow, cantik banget nih. Sepertinya ini kelomang Australian Hermit Crab teman-teman. Wow, iya. Ada Australian Hermit Crab. Widih, cantik banget tuh teman-teman. Wow, berwarna apa nih guys? Wih, cantik banget tuh kelomang ini. Wow, keren. Kita dapat banyak spesies Hermit Crab teman-teman. Yuk, lanjut lagi. Lah, di sini banyak keseruan ya. Kalau kalian ke pantai teman-teman, kalian harus pakai sepatu ya. Soalnya bebatuan di sini sangat licin teman-teman. Wah, widih. Guys, ada lagi ikan tuh yang terdampar. Wow, nice. Ini ikan Nemo teman-teman. Hap, cantik banget tuh guys. Wah, keren ya. Ayo, let's go. Kita lanjut cari lagi teman-teman. Wah, kita coba buka batunya teman-teman. Biasanya
ikan itu bersembunyi di dalam bebatuan ya guys. Widih, ada lagi di sini teman-teman. Wow, nice. Ayo sini dong. Banyak banget ikan di sini teman-teman. Ini ikan Nemo, ada filmnya nih. Tiba di rumah kita, pelihara baik-baik ya guys. Wah, mantul. Wah, lihat tuh guys, dapat 4 ekor teman-teman. Wah, ikan Nemo itu cantik banget ya guys. Makanya kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu dong. Wah, nice. Yuk, di sini ada genangan air lagi teman-teman. Sepertinya ada mencurigakan di sini nih. Ada karang besar tuh guys. Wah, ayo coba kita buka pelan-pelan ya. Wih, itu apa di bawah teman-teman? Ini apa ya guys? Widih guys, apaan tuh teman-teman? Wow, nampaknya ada kerang di sini nih. Widih guys, itu apa di bawah teman-teman? Wah, nampaknya ada yang bergelembung tuh. Widih, itu apa ya guys? Yang bersembunyi di bawah tuh. Wow, airnya bergelembung teman-teman. Widih, ayo coba kita sentuh ya teman-teman. Hop. Wih, ini apa guys? Hop. Ush, kita harus hati-hati teman-teman. Nampaknya ada hewan yang bersembunyi di bawah pasir nih. Wah, ayo coba kita buka ya guys. Kita gali pasir ini teman-teman. Wah, jangan-jangan di bawah ada sesuatu nih yang bersembunyi. Widih, ada kakinya teman-teman. Ini hewan apa yang bersembunyi di bawah nih? Duh. Ayo coba kita tarik pelan-pelan ya guys. Widih, nampaknya ada kepiting teman-teman. Wah, ayo coba kita tangkap kepitingnya ya. Wah, lihat tuh guys. Hop, weh. Gesit banget tuh, weh. Hop, weh, guys. Ayo. Coba kita tangkap teman-teman. Gimana cara menangkapnya nih? Hop, weh. Motong lolos ini kah? Ayo. Coba kita tangkap ya. Mau kemana? Wih, gesit banget teman-teman. Mau kemana? Sini. Wah, nampaknya kepitingnya mendapatkan apa nih? Keong teman-teman. Wah, ayo kita tangkap cepat ya. Mau kemana? Sini dong. Hop. Dapat lagi kepiting yang sangat besar teman-teman. Wah, ini kepiting laut. Nice. Yuk, let's go. Kita lanjut mencari lagi ya. Okay. Wah, lihat tuh guys. Nampaknya di sini banyak keseruan nih. Wah, ayo. Lihat tuh di bawah. Nampaknya ada sesuatu di bawah nih guys. Wah, ini apa ya teman-teman? Wow, lihat tuh di bawah. Ini apa guys? Wah, kita mau nangkap apa nih guys? Widih, ada siput laut teman-teman. Ayo, let's go, lanjut lagi. Wah, lihat tuh di bawah guys. Ada ikan Nemo yang terdampar lagi nih. Wah, ini ada keong cantik teman-teman. Wah, keren banget ya guys. Ayo, kita tangkap ikan Nemo dulu. Cantik banget nih ikan Nemonya guys. Alelelele. Dapat lagi guys. Wow, lihat nih. Dapat 5 ekor teman-teman. Wah, keren banget ya guys. Seru sekali petualangan kita di pantai nih. Makanya kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu dong guys. Ayo, let's go, lanjut mencari lagi ya. Wah, di sini banyak keseruan teman-teman. Ayo kita cari lagi ya di genangan air ini. Wah, lihat tuh di bawah guys. Nampaknya ada lagi tuh. Widih, banyak banget keseruan di sini teman-teman. Ayo, ini ada keong cantik teman-teman. Wow, ini apa lagi di bawah tuh? Wow, nampaknya ada siput teman-teman. Wow, lihat nih. Ini siput apa ya guys? Hop. Widih, cantik banget motifnya teman-teman. Ayo kita kumpulkan saja guys. Wah, keren nih. Ayo kita tangkap dulu yang ini. Lelelele. Ayo dong Nemo. Wah, nice. Dapat ikan badut atau clownfish. Wow, keren sekali guys. Makanya di subscribe ya. Wah, lihat nih. Di sini ada mencurigakan lagi nih teman-teman. Wah, ayo. Coba kita buka di sini teman-teman. Widih. Gimana cara menangkapnya nih? Wah, nampaknya ada sesuatu di bawah nih yang goyang-goyang tuh. Wah, ini apa ya guys? Nampaknya ada sesuatu yang goyang-goyang nih teman-teman. Wah, itu apa teman-teman? Wah, nampaknya ada sesuatu di bawah nih. Lihat tuh guys, ada yang bergelembung teman-teman. Nampaknya ada sesuatu di sini guys. Ada yang bergelembung di bawah tuh. Hop, itu apaan teman-teman? Kita harus hati-hati ya guys. Wah, jangan-jangan ada hewan yang berbahaya atau apa nih guys. Kita harus hati-hati teman-teman. Ini apa ya guys yang bersembunyi di bawah tuh? Hop. Ayo coba kita tangkap teman-teman. Ini apa ya guys? Ayo. Kita harus pastikan dulu teman-teman. Ini apa di bawah ya? Bergelembung nih teman-teman. Ayo hop. Ayo. Coba kita tangkap guys. Hop. Wow, ini apa teman-teman? Kasar banget di permukaannya ketika disentuh. Wah, ini apa ya guys? Nampaknya ada sesuatu di sini teman-teman. Wah, ayo. Ini apa ya teman-teman? Wah, aku semakin penasaran nih guys. Ayo.
kita pastikan di sini teman-teman. Ini hewan apa yang aku tangkap nih guys? Wah, ayo yuk kita buka di sini pelan-pelan guys. Widih guys, apaan tuh teman-teman? Widih, nampaknya ada ikan buntal yang sangat lucu teman-teman. Wah, ini paper fish ya. Lucu sekali perilaku ikan buntal ini teman-teman. Nah, lihat tuh, alalalala. Wow, mirip seperti bola guys. Anang ning nang. Lucu banget tuh guys. Wah, perilaku ikan buntal itu lucu dan menggemaskan teman-teman. Wah, lihat tuh, hehehe, mantul. Ini ikan buntal yang sangat lucu teman-teman. Tangkap ikan buntal nih, nice. Ayo kita masukkan saja di dalam wadah ya, kita amati teman-teman. Yuk, let's go, lanjut mencari lagi ya. Wah, okay. Itu apaan tuh teman-teman? Widih, nampaknya ada gurita atau apa tuh guys? Ada gurita sepertinya teman-teman. Wah, ayo kita biarkan saja ya. Itu ada gurita yang melayang-layang tuh teman-teman. Yuk, coba kita buka di sini teman-teman. Siapa tahu ada hewan yang bersembunyi nih. Wow, ini batu hias teman-teman. Ini hiasan akuarium. Wah, cantik banget nih teman-teman. Yuk, let's go, lanjut mencari lagi ya. Wah, okay. Lihat guys. Widih, ini ada genangan air lagi nih teman-teman. Wah, nampaknya di bawah banyak ikan nih. Wah, lihat tuh guys. Widih, banyak ikan Nemo di bawah teman-teman. Wah, nice. Ayo kita tangkap dulu yang ini teman-teman. Hop, wedede, loncat-loncat tong ini. Nice. Dapat banyak ikan hias teman-teman. Lihat tuh di bawah. Wah, banyak banget tuh guys. Dapat banyak ikan nih guys. Wow, seru sekali berpetualangan di pantai ya. Widih, keren guys. Ayo, coba kita tangkap lagi yang ini. Tangkap ikan hias teman-teman. Hop, ini ikan Nemo yang sangat lucu dan menggemaskan teman-teman. Wah, nice. Yuk kita coba buka lagi di sini teman. Wah, ini ada rumput laut nih. Barangkali terbawa ombak ya guys. Ayo coba kita buka di sini teman-teman. Kita buka pelan-pelan ya. Wow, lihat tuh ada yang berlari-lari di bawah tuh guys. Itu apa teman-teman? Wow, lihat tuh guys, ini ada kepiting lucu teman-teman. Hop, gesit banget tuh teman-teman. Hop, ayo coba kita buka lagi guys. Wah, nampaknya bersembunyi di bawah batuan ya. Lucu sekali soalnya. Wah, lele. Kemana tuh? Wah, sepertinya melarikan diri teman-teman. Lucu sekali kepiting itu ya teman-teman. Ayo let's go, kita lanjut mencari lagi ya. Okay. Wah, di sini banyak bebatuan nih teman-teman. Kita buka batu ya. Biasanya di bawah batu itu ada yang bersembunyi teman-teman. Ini apa guys? Wah, ini apa teman-teman? Ini aku kira hewan laut guys. Ayo let's go, kita lanjut mencari lagi ya. Nampaknya di sini banyak keseruan teman-teman. Makanya kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu dong. Wah, ayo coba kita buka di sini teman-teman. Wah, nampaknya ada sesuatu di sini guys. Wah, ini apa nih? Sepertinya ada teripang atau apa nih guys? Wow, bukan teman-teman. Ayo coba kita buka batunya guys. Wah, banyak hewan laut yang bersembunyi teman-teman. Ayo kita kembalikan ya guys. Ayo kita coba cari di sini teman-teman. Widih, ini apa di sini guys? Wadidoh, nampaknya ada sesuatu di bawah nih guys. Apaan tuh? Wah, ayo coba kita buka pelan-pelan ya guys. Ini apa di bawah nih guys? Wah, wih, lihat tuh guys, ada yang bersembunyi di bawah tuh. Wadidaw guys, apaan nih teman-teman? Nampaknya ada ikan yang berduri. Wah, lelelele, ternyata ada ikan buntal yang sangat lucu teman-teman. Nah, lihat tuh, alalele, anang ning nang. Wah, lucu sekali teman-teman. Ini ikan buntal yang sangat lucu. Wah, ini ikan buntal yang berduri ya. Tahu nggak, ikan buntal itu banyak jenisnya teman-teman. Wah, ini salah satu ikan buntal yang berduri teman-teman. Wah, nice. Ayo kita masukkan saja di dalam wadah guys. Kita amati. Wah, lihat tuh guys. Cantik banget tuh. Anang ning nang. Wah, gimana caranya nih teman-teman? Biasanya perilaku ikan buntal itu lucu dan menggemaskan ya guys. Wah, lihat tuh. Anang ning nang. Lucu banget tuh guys ikan buntal ini ya. Wah, tahu nggak perilaku ikan buntal itu? Wah, ini salah satu bentuk pertahanan tubuhnya dari predator ya guys. Wah, lihat tuh guys. Ini lucu banget guys. Wah, berduri ya. Di sekujur tubuhnya ditumbuhi duri teman-teman. Ah, kalau kalian menangkap harus hati-hati guys. Wow, lihat tuh guys. Ini cantik banget tuh. Lihat tuh. Wah, ayo kita amati perilakunya guys. Wah, lihat tuh guys. Widih, cantik banget tuh teman-teman. Wow, nice. Yuk, let's go. Lanjut mencari lagi ya. Okay. Wah, nampaknya di sini banyak keseruan guys. Widih, di sini banyak ikan yang terdampar teman-teman. Wah, nice. Widih, cantik banget tuh. Ayo kita tangkap satu persatu ya teman-teman. Wow, lihat tuh guys. Widih, ada lagi di sini nih. Banyak ikan yang terdampar teman-teman.
Wow, seru sekali berpetualangan di pantai ini, teman-teman. Wah, lihat tuh. Widih, lihat tuh, guys. Wow, banyak banget nih. Hap. Weh, deh. Motong lolos. Dapat banyak ikan hias nih, teman-teman. Ini salah satu ikan hias laut yang cantik, teman-teman. Ini ikan Nemo atau ikan badut ya. Barangkali ikan ini terdampar, teman-teman. Wah, nice. Ayo kita tangkap ya, guys. Weh, deh. Tiba di rumah kita pelihara baik-baik, guys. Kita beri aerator, teman-teman. Dan kita harus ganti airnya setiap 2 hari, teman-teman. Widih, guys, apaan tuh yang bergerak-gerak tuh? Lelele, ada lagi tuh. Ini ada kelomang yang sangat lucu, teman-teman. Wah, keren sekali nih. Makanya kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Wah, lihat tuh, guys, kelomang ini lucu dan menggemaskan ya. Ayo, coba kita tangkap kelomang ini, guys. Wah, cantik banget tuh, teman-teman. Oke, guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Bye-bye.